Setiap malam kita akan mengistirahatkan tubuh dan pikiranmu dengan tidur. Namun beberapa orang sering mengalami kesulitan tidur karena satu dan dua hal. Kekurangan tidur biasanya akan menimbulkan kondisi lesu atau lelah pada orang yang mengalaminya. Selain itu, ada beberapa kondisi gangguan kesehatan yang dipicu karenanya, seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan risiko obesitas. Disarankan untuk memastikan tubuh dan tempat tidur sudah bersih. Beberapa kebiasaan yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum tidur seperti mencuci wajah dan kaki, juga menyikat gigi. Kebiasaan itu bermaksud agar menghindari pertumbuhan bakteri yang bisa mengganggu kesehatanmu. Berikut ini beberapa kebiasaan sebelum tidur yang baik dilakukan untuk kesehatan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berkumur dengan obat kumur. Berdasarkan klikdokter.com, obat kumur antiseptik dengan kandungan fluoride atau fluorida bisa membantu memaksimalkan kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut. Berkumurlah dengan obat kumur setelah menyikat gigimu di malam hari. Cairan obat kumur bisa mengurangi bakteri dan plak mulut, bisa membantu proses remineralisasi inal gigi. Selain itu, kebiasaan berkumur ini bisa membantu meredakan gejala gigi sensitif. Mandi. Menurut para ilmuwan, suhu tubuh bisa memengaruhi pola tidur seseorang. Mandi di malam hari bisa membantu mengkondisikan tubuh jadi lebih rileks dan nyaman sebelum tidur malam. Jika kita ingin mendapatkan manfaat tersebut, kita bisa menggunakan air hangat yang memiliki efek powering down. Efek powering down ini bisa membantu tubuh jadi rileks ketika berbaring dan meningkatkan kualitas tidur seseorang. Mengonsumsi makanan sehat. Jika kita merasa lapar di malam hari, kita bisa memenuhi keinginan untuk mengemil di malam hari dengan mengonsumsi makanan atau kudapan sehat seperti yogurt, buah-buahan, atau telur rebus. Coba hindari makanan yang mengandung pati dan gula karena keduanya bisa meningkatkan kadar insulin. Jika mengonsumsi makanan yang mengandung dua bahan itu, bisa menyebabkan tidur malammu jadi gelisah. Selain itu, hindari konsumsi makanan yang terlalu berminyak atau berlemak karena bisa menyebabkan perut jadi penuh dengan gas dan menyebabkan perut jadi nggak nyaman. Minum air putih. Hindari mengonsumsi minuman atau makanan yang mengandung kafein atau coklat hitam. Konsumsilah air putih sebelum tidur supaya asupan air tubuh tetap terpenuhi selama kita tertidur. Hal ini akan membuat tidurmu lebih tenang dan nyenyak. Menghindari gadget. Terlalu sering menggunakan gadget seperti ponsel atau laptop tanpa kenal waktu bisa menyebabkan gangguan siklus tidur. Pancaran sinar biru bisa mengganggu ritme sirkadian yang terdampak pada siklus tidur yang berubah jadi enggak berkualitas, misalnya kurang tidur, tidur yang gak nyenyak. Gak ada salahnya kita mulai melakukan beberapa kebiasaan baik di atas supaya kita bisa mendapatkan tidur yang berkualitas, juga manfaat kesehatan lainnya untuk tubuhmu. Itulah beberapa kebiasaan yang baik dilakukan sebelum tidur untuk kesehatan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!